Messi Stragen yang mendapatkan ancaman via WA mungkin saat ini sudah ditangani polisi, harapannya seperti apa? Ya, harapan saya polisi tidak usah ragu, kita dukung siapapun yang mengancam apalagi tenaga medis. Jangan lagi pernah ada model-model seperti ini. Ketika kemudian semua sudah dilakukan sesuai prosedur, tolong jangan ada yang aneh-aneh. Kita lagi dalam situasi sulit, maka saya dukung petugas keamanan untuk bisa menyelesaikan ini, diperiksa saja. Terus kemudian terhadap si korban, laporkan apa yang ada, sehingga cepat bisa kita selesaikan dan tidak ada stigma-stigma yang nanti membuat hati orang terluka. Pak, dari laporan kan petugas ini menjadi drop dan ketakutan, Pak. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Iya, sebenarnya kalau saya bisa tahu orangnya, saya mau telepon dia. Saya ingin dengar sendiri siapa yang ngancam, apa persoalannya, sehingga kita bisa klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Ya, kalau memang perlu dia diancam, ya kita bawa ke shelter agar dia aman.